Hai, selamat malam. Ketemu lagi dengan Tante Debs pakai Z. Kamu-kamu apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dalam suasana Natal, sekali lagi mengucapkan selamat Natal buat yang merayakan. Dan juga selamat, apa ya? Selamat apa ya? Ya pokoknya kita selamat aja lah semua. Apaan sih? So, ketemu lagi ya dengan Tante Debs. Kali ini aku mau buka-buka kado. Ini sebenarnya udah long overdue ya, karena aku tuh kan dapat hadiah ulang tahun, dapat hadiah, ada beberapa orang juga yang ngasih hadiah Natal. Nah, cuman aku tuh kayak menunda-nunda untuk membuka karena dia terlalu, seperti kalian lihat, terlalu cantik banget gitu di bawah pohon Natal. Cuman kan teman-teman aku yang ngasih tuh pada yang gini, gimana lu suka nggak, suka nggak, suka nggak sama hadiahnya? So ya udahlah, kita bikinlah unboxing malam ini. Ya kan? Eh, buat kalian-kalian yang baru tune in, jangan lupa dong kalau masih lihat merah-merah di bawah itu, diklik dong, diklik, diklik supaya kita temenan. Oke. Yuk. Sekarang aku mau mulai dari mana ya? Oh ya. Sebenarnya ini bentuknya parcel tapi sudah gue ini ya. Jadi ada yang ngasih-ngasih coklat dan ini udah gue kumpulin menjadi satu. Ya, lumayan lah ya buat nyenek-nyenek kalau malam. Sih buat nyenek-nyenek. Apa sih Tante Deb nyenek-nyenek? Oke, sekarang kita mulai dulu ulang tahun ya. Karena kan ulang tahunnya tanggalnya duluan. Aku ulang tahun tanggal 23 Desember, sementara kan Natal 25. Jadi kita mulai dengan hadiah ulang tahun. Nah, yang pertama aku dapat ini adalah hadiah pertama yang aku dapat. Ini adalah dari Fossil. Kalau yang cewek-cewek pasti tahu ya, enggak tahu ya cowok-cowok juga tahu kali ya. Ini maafkanlah muka aku baru pulang kerja. Tapi tetap kece lah. Kita lihat ya. Jadi aku dapat hadiah ini. Aku suka banget sama Fossil karena Fossil ini dari apa sih namanya itu, dari kulit itu tasnya. Dan selama ini aku kalau pakai Fossil tuh dia bertahan lama dan aku sukanya tas ini. Wow, thank you so much. Ada tali pendeknya sama ada tali panjangnya dan di dalamnya itu lumayan luas ya. Jadi bisa taruh apa? Bisa taruh I don't know, ini kayaknya bisa taruh laptop nggak sih? Iya, kayaknya bisa taruh laptop. Tadi kalau aku misalnya punya laptop atau iPad buat kerja, ini masuk semuanya. Karena Akika nggak bisa, Cin, pakai tas kecil. Isinya apa? Permen gitu. Nggak bisa. Pasti bawaannya banyak, ya kan? Apalagi kalau lagi kayak ada botol minuman, apalah segala macam. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oke, okay, next. Nah, sekarang kita mau buka. Ini adalah kado dari si Om Pandai Gutok. Thank you ya, Cun. Ini pasti berdua sama bubunya. Mari kita buka ya. Ini aku belum buka loh, guys. Aku bukanya sama kalian. Pertama, kita keluarin dulu ini. Rumbai-rumbai. Apa kira-kira? Pertama, kita lihat dulu ya. Ih, gila. Bungkusannya. So Christmassy banget. Kita keluarin dulu ini. Apa sih kertas-kertas tisunya? Coba aku lihat dulu. Dia tahu banget tuh ya, kalau gue tuh suka banget sama tote bag kayak gini. Ah, thank you, you know me so well ya, gue suka banget sama tote bag tuh. Jadi nanti bisa buat kalau ke belanja-belanja. Jadi kalian kalau mau ngasih hadiah aku, kalau nggak dompet, tas. I love it so much. Oh my god, lucu banget. Dan oh my god, dan dia tahu banget, tau nggak sih, gue itu nggak suka. Gue tuh paling nggak suka ya tas itu yang ada kayak merek-mereknya apa segala macam. Jadi this one is so cute, dan ini denim, denim dari Club Monaco. Fur Debbie. Warna merah lagi kartunya, gengs. Baca ya. Because we are friends, I'm so grateful for you. Because we are friends, we are always been there for each other. Thank you. Because we are friends, we've been through a lot together. Because we are friends, my life is richer and my world is brighter. Because we are friends, happy birthday to a very special you. Panjang umur ya, Cin, dan sehat selalu bersama keluarga. Big hugs and kisses, Om Panda sama Bubu. Thank you, thank you. Gimana ya, aku tuh kadang-kadang ngerasa tinggal di sini kan jauh, nggak punya saudara ya. Tapi sama Om Panda klik aja gitu ya. Walaupun kita kadang-kadang sering jarang, ya, maksudnya kadang-kadang kita jarang ketemuan juga karena dia sibuk, aku juga sibuk, tapi kalau kita udah ketemu pecah aja pokoknya. Sampai orang-orang kadang-kadang bilang, "Tante Dias kapan lagi dong ini sama Om Panda nanti ya? Om Pandanya sibuk soalnya." Biasanya dulu tuh kita liburnya samaan hari Senin, jadi kita gampang gitu ngaturnya. Ternyata kan oh my god, banyak ya, Bo. Ih, gila, makasih ya. Makasih banget kamu.
aku suka terharu kalau orang ngasih kado banyak-banyak kayak gini. Oh my god, ada lagi loh ternyata. Dia ngasih gue parfum. Berarti gue harus ngasih duit ya? Harus ngasih duit ya? Iya nggak sih guys? Kalau kita dapat terima parfum, katanya kita harus ngasih duit supaya pertemanan, perhubungan, kalau misalnya orang pacaran juga kalau ngasihnya parfum harus ngasih duit katanya sih. Thank you. Dia pasti tahu deh baunya aku, karena aku tuh suka selalu kalau dia pakai parfum, Om Panda itu kan kalau pakai parfum kan heboh, ya kan? Jadi ya gitu. Kok banyak? Ih, I feel so special loh. Banyak banget dia ngasihnya. Aku pikir udah selesai, ternyata masih ada loh. Ya Tuhan, oh my god. Ih, thank you banget ya. Thank you. Dia tahu ya, Aki kan suka makan coklatnya yang harus ada isi-isi likernya. Buat Akika Mabora ya, Me. Tuh, dia paling tahu deh. Itu kan, chocolate flavor with cherry liquor. Dia tahu banget. Thank you. Nah, ini gue balikin deh sini ya. Balikin deh di sini. Ini, tisu-tisu papernya ini. Nah, lanjut. Terus sekarang aku mau buka. Nah, ini sekarang dari mana nih? Ah, ini dari teman aku, si V. Ah, aku tuh sebenarnya gimana ya, karena ulang tahun aku tuh dekat banget sama Natal itu, jadi kayaknya it's too much to ask gitu ya, kalau harusnya kan dapat hadiahnya dua gitu kan ya. Cuman kadang-kadang suka surprise aja gitu kalau ada temen yang ngasih kadonya dua gitu kan. Saya kayak gimana gitu. Tahu banget nih gelas buat minum kopi. Dia gelas buat minum kopi. Oh my gosh, thank you. Oh my goodness, thank you. Yuk kita buka yuk, apa sih isinya di dalamnya? Oh my god, thank you. Ih, so thoughtful. Tuh. Thank you. Ih, so thoughtful banget sih. Jadi aku nih khusus untuk nanti aku mau minum kopi ya, gengs. Aku pakai ini. Kita kembalikan aja lagi di dalam. Dan ini dapatnya dua piece. Thank you. Tuh, sama kan? Dibilangnya katanya ini barista collection. Jadi di sini bisa tahu tuh. Kalau espresso yang sekecil ini, kalau yang ini sekecil ini gitu, guys. Wow, terima kasih. Oke, kita taruh di sebelah sana. Nah, selanjutnya. Oh, kalau yang ini rahasia. Yang ini rahasia. Ini rahasia. Ini katanya enggak. Nah, terus aku dapat kartu juga tuh dari dia. Friendship is the peace that comes from being around people who really know and understand us. Oh, thank you. I'm so thankful to share that kind of friendship with you. Merry Christmas. Langsung, I have a goosebumps, you know. Thank you so much. Ya ampun. Dia kasih ini lagi apa sih namanya? Nah, ini karena masih bagus, tasnya kita simpan. Thank you, Fi. Nah, kalau yang ini. Oke, okay, ini ntar dulu ya. Ini gue curiga soalnya ini sesuatu yang sangat-sangat nakal dan naughty. Sebentar. Nah, terus ada juga aku dapet. Oh, ini. Thank you. Terima kasih orang yang kamu disebut namanya. Ini katanya buat, karena gue selalu kalau misalnya ngeringin rambut gitu kan, hair dryer itu katanya makan waktu lama. Nah, kalau ini kan udah sekaligus sisirnya. Jadi ini kayak hair dryer udah sekaligus sisirnya. Jadi nanti hasilnya rambut kita itu kayak mengembang dengan sempurna. Dan apa sih istilahnya? Seperti keluar dari salon gitu, Cin, katanya. Katanya. Terima kasih. Buka nggak ya? Nggak usah lah ya. Buka nggak? Nggak usah lah ya. Apa sih? Udah lah, kalian udah tahu lah itu pasti isinya. Nah, ini sekarang kita buka. Ini dari Caca. Caca Marica, hey. Thank you, Caca. Gue kayaknya ini deh. Buka, apa sih namanya? Buka kadonya kayak map song. Pengen tahu apa sih. Ini gue kebalik ya bukanya ya. Oh my god, ini apa sih? Apa ini? Just don't wanna broke. Oh my god! Thank you. Oh my god, this is what I want. Yes. Look at that. Jadi ini toples tempat nyimpen kopi, saudara-saudara. Tahu banget. Aku sebagai peminum. Sebentar kita pakai begini ya. Oh my god, this is so nice. Look at that. Yes. Yes, yes, yes,
yes, yes, yes. I need bigger for my coffee bean. Mwah. Oh, tahu aja dia. Jadi si Fei ngasih gua gelas buat minum kopi, sementara si Caca ngasih gua ini. Dan tahu nggak sih, Desa ngasih gua juga dua, yang satu ini. Oke, kita balikin. Siapa yang suka pecah-pecahin ini ya tuh? Oke, okay, ini kita put aside. Nah, sekarang kita buka ini. Jadi waktu dia ngasih, ini udah kebuka-kebuka kayak gini, terus katanya, ini kenapa ya kebuka ya? Iya, saya tadi buru-buru riwet. Kita lihat apa isinya. Oh, I get Caca, thank you! Oh my God, the best banget! Selimut satu lagi buat kalau aku di atas lagi ngedit video ya, aku butuh satu lagi. Dan dia tahu banget ini yang model kayak gini ini nggak nyetrum, karena aku sama Caca itu punya masalah yang sama. Kita suka nyetrum ya, gengs. Suka nyetrum kalau megang. Oh, thank you so much. Ih, kayaknya aku I have the best gift, but most of all I have the best friend in the whole world. Ya, yeah, oke, okay, nggak whole world, itu terlalu lebay. I have friends yang udah kayak family di sini. Kok gue kayaknya ini ya, kayaknya gue mau berderai-derai, tapi aku cuma mau bilang kayaknya aku sangat-sangat diberkati dengan memiliki orang-orang, walaupun gak banyak. Ada juga teman aku juga, Vera yang di Vancouver juga. Ada teman aku juga, si Vera yang punya warung Vera juga, yang selalu tuh tiap kali misalnya aku bilang aku pengen makan ini, dia selalu bisa bikinin gitu ya. Terus aku juga punya beberapa teman yang nggak bisa aku sebutin satu-satu gitu ya. Di sini ada Marina, ada Lydia, ada Diana, ada Christina, terus ada juga siapa? Ada Sirini. Terus aku juga punya teman Tasha yang udah pindah New Zealand. Jadi kalau kalian lihat Instagram aku, follow ya Instagramku, namanya Tante Debs juga. Kalian bisa lihat di situ semua ucapan-ucapan selamat ulang tahun yang aku tempel di situ adalah dari teman-teman, beberapa teman dekat, dan juga ada beberapa subscriber aku maupun follower aku di Instagram yang udah dekat. Karena tuh makanya aku tuh nggak asal gitu ya mengenal kalian. Aku maunya saling mengenalnya itu lebih dekat gitu, supaya nggak kayak cuman sekedarnya aja, tapi bisa yang kita bisa mengenal lama. Dan seperti kalian lihat, kalau misalnya kalian udah follow aku lama, kalau aku misalnya pergi ke Vancouver, aku pasti ketemu dengan teman-teman aku yang istilahnya dari tahun 2011 gitu ya, aku udah kenal mereka sampai sekarang. Aku juga kalau misalnya aku pulang ke Jakarta, pulang ke Indonesia, juga ada beberapa teman yang malahan aku temannya dari TK SD sampai sekarang. Jadi temenan itu kalau bisa 10 tahun, 15 tahun dan sebagainya. But ya, yeah, inilah sekilas. Inilah acara unboxing pembukaan kado dari orang-orang terdekat aku yang kebetulan very very close to my heart ya. Mungkin ada juga teman-teman aku di kota aku ini yang tidak bisa kusebutkan namanya satu-satu. Ada juga Husna, halo Husna. Ada siapa ya? Ada Winnie. Terus ada ibu-ibu yang pengajian, yang kadang-kadang kita narik bareng juga. Itu banyak juga mereka. Ya, seperti itu aja. So, akhir kata, aku ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman aku yang sudah berbagilah kebahagiaannya di ulang tahun aku dan di Natal aku kali ini. Dan kali ini sangat-sangat spesial. Aku ini sebenarnya mau ngomong apa sih? Maksud aku gini, biasanya aku itu nggak Natal di sini. Aku udah berapa tahun nggak Natal di sini dan tidak merayakan ulang tahun aku di sini. Aku biasanya merayakan ulang tahun aku di Indonesia bersama keluarga. Baru kali ini di sini dan sangat-sangat mengharukan sekali. Terima kasih banget. What did I do to deserve you guys? Buat teman-teman aku sekalian, buat kalian-kalian juga. Semoga dengan kita memasuki tahun yang baru, kita tetap sehat ya, tetap sehat, tetap sejahtera, tetap banyak berkat dari Tuhan. Dan semoga kita, buat teman-teman aku juga yang jauh, dimanapun mereka berada, dimanapun kalian berada, semoga kita bisa ketemu secepatnya. Dan buat teman-teman aku yang ada di sini, semoga kita tetap seru-seruan, oke? Okay?
tetap seru-seruan dan semoga aku tetap bisa menjadi orang yang sama. Aku tuh cuman pengen aku bisa baik sama orang, aku bisa tetap rendah hati dan bisa tetap apa ya, memberikan yang terbaik buat teman-teman aku. Ini sebenarnya gue nahan supaya gue nggak nangis loh, beneran. Tapi anyway, ya udahlah, gitu aja lah. Nanti gue nanti tambah berderai-derai. Anyway, thank you banget buat kalian-kalian yang udah tune in dan udah nonton ini. Ya, gitu aja. Thank you. I love you all.